Jika Allah menghadirkan seseorang yang membuatmu menangis bersedih, maka Allah sedang menyiapkan pahala apa? Sabar. Dan jika Allah menghilangkan seseorang yang kamu cintai, maka Allah sedang menyiapkan pahala ikhlas. Maka ikhlaskanlah semua yang pergi dalam kehidupan kita. Ridho menerima, ikhlas melepas. Kalau sudah demikian, percayalah akan datang pengganti yang jauh lebih baik dari rasa luka yang pernah ada di hati kamu.